Ramai suami yang datang menonton malam ini. Jelaskan tanggungjawab suami tentang nafkah. Ramai suami tak reti bahasa. Zaman moden wanita lebih berdikari pandai cari duit. Ramai suami sekarang terabai nafkah, lupa tanggungjawab dengan anak isteri. Dengan dikata suami lepas tangan dalam bab ni. Dengar baik-baik. Bila kita berkahwin, ada dua benda wajib yang wajib dibayar oleh suami. Pertama, mas kahwin. Yang kedua, nafkah. Bila wajib mas kahwin? Lepas sah akad nikah. Aku nikahkan akan nikah wahai hijau bin biru dengan kelabu asap binti putih. Dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Bila sah dah akad nikah, wajib bayar RM1,000 sebut dalam akad tadi. Pahala. Nafkah? Belum lagi. Bila wajib nafkah? Tengok. Bila dia duduk bersama. Oh, malam karang lah. Ni pagi pukul 9 akad nikah. Malam karang hantar untuk duduk bersama. Malam karang baru wajib membayar nafkah. Faham lagi? Sampai bila wajib bayar nafkah bini kita? Sampai mati atau sampai habis edah jika bercerai. Faham tak? Apakah nafkah tu ustaz? Tiga benda. Pertama, makan minum. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal, rumah dan sebagainya. Maknanya tiga belanja ni berapa ribu kali pun wajib keluar oleh suami. Isteri tak wajib keluar sesen pun. Itu Islam. Nampak? Jangan main-main nak bodoh ke bini. Nak tipu hukum syarak. Faham? Makan minum berapa kali sehari ustaz yang wajib? Dua kali sahaja. Pagi sekali, petang sekali boleh. Pagi sekali, malam sekali boleh. Tengah hari sekali, petang sekali boleh. Tengah hari sekali, petang, malam sekali boleh. Bahkan pagi selalu dua kali pun boleh. Dua kali sehari wajib. Lebih itu sunat. Qada mana makan? Qada yang mengenyangkan jenis perempuan itu. Kalau jenis perempuan kecek tinggi, empat kaki, tiga kaki macam Doraemon gitu, kecek macam adudu. Makan sikit apa dah. Dah. Tapi kalau jenis besar, paling bawahnya macam tiang sejik dah. Itu mana setengah guni jalur sekali ada. Tengok atas jenis perempuan. Makan minum dua kali sehari. Sama ada kita beli hak masak dah atau ke dia, atau kita yang tukar masak, we makan ke dia, atau kita beli barang-barang dia masak, dia makan ke dia, atau kita tinggal piti, dia beli sendiri, dia makan ke dia. Ukurnya biar dia boleh makan dua kali sehari. Faham? Pakaian, dua pasang setahun. Tak boleh kurang. Kurang berdosa. Banyak mana sepasang? Tudung dalam, tudung luar, baju dalam, baju luar, seluar dalam, seluar luar, tokeng, alas kaki. Dua pasang setahun. Faham? Kurang berdosa. Tempat tinggal, rumah yang sesuai diduduki oleh seorang wanita. Sama ada rumah tu buat daripada kayu, atau buat pada batu bata, atau semen, atau mozaik, atau stainless steel, kau pandamu. Faham? Jangan buat pada kertas suak apa. Nyanyi ke ni? Tak boleh. Atau tidur surah, tidak sah. Atau tidur bawah jematan, tidak sah. Faham? Hati nak nikah. Kamar mana tak boleh bitih ke bini? Tahu tak? Faham piti bini saja. Dia duduk padang kenyih bodang. Faham? Bini tu kat kerja macam makan kedara. Cuma kalau kita beri segala-gala beridah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, wajib tak lagi beri duit kepada isteri kita. Dengar molek. Jikalau isteri kita melakukan tugas-tugas rumah, maka kena beri duit. Kalau isteri kita tak buat kerja rumah, tak kena beri duit. Contoh, bini kita tak buat benda. Makan minum, kita yang beli di kedai. Rumah, kita bayar sewa. Pakaian, kita yang tukang bayar. Dia beli je. Jadi buat kerja masak tak? Basuh baju kita tak? Nyapu pun tidak. Dah buat benda? Facebook. Siang malam. Maka isteri begini, tak wajib bayar upah bekerja. Tapi yang buat kerja untuk kita, kena beri upah bekerja. Sebab seorang isteri tak wajib basuh baju suami. Tak pernah dengar pun tak wajib. Bukan wajib ke? Dengar molek. Tidak ada sebarang ulama yang sebut isteri wajib basuh baju suami. Yang wajib basuh baju suami ialah bila suami suruh. Faham tak lagi? Isteri tak wajib masak untuk suami. Tetapi bila suami suruh, baru menjadi wajib. Bila kita suruh, hendaklah ada upah. Faham tak lagi? Lepas tu berilah ke isteri kita duit setiap bulan. Bini kita. Masa dia nak beranak tu. Padang tak dengan RM1,000. Anak duduk dalam perut. 3 kilo.
2.8, 3.5. Acu kita bayangkan kalau kita yang beranak keluar kuat angry bird. Sakit tak? Batu karang besar ni nak keluar apa bertepik panggil mak ayah. Tak. Adolah. Bapa tu imam ah. Batu karang besar ni nak keluar kok kemaluan. Nak bertepik melolong. Dah bini kita bersuara anak tepik ni, panjang ni budak, kepala besar tu. Nak duduk dalam wak bedah, duduk dalam bilik bersaling, keluar darah bercawang-cawang, kena molek mati, bergadai dengan nyawa, roh duduk di halkong. Laki sakit tak masa bini nak beranak? Tak. Laki duduk luar main mesej, tak. Ha mak, buat apa sini? Nah, ni orang rumah duduk dalam nak beranak pula. Ha ni power suruh no. Tak power apa, makan telur dengan kulit-kulit no. Bang, bini duduk dalam, wah tubik darah. Laki duduk luar nyandor je dekat hospital. Doktor kata bersaling dah. Alhamdulillah. Okey alhamdulillah. Tu je. Betul tak? Sayang nak uri ke bini 1000 sebulan bergadah nyawa. Faham? Ha.